ada seseorang yang hobinya menggibah, menjelekkan orang lain. Kemudian dia bertobat, dia berhijrah, dia bertobat. Kemudian dikatakan, aku mau bertobat kepadamu ya Allah, dan aku mau minta maaf kepada orang tersebut yang sudah aku jelek-jelekkan. Maka orang pendosa ini datang kepada orang yang dia gunjingkan selama ini. Kata orang yang digunjingkan ini, okay, saya akan memaafkan kamu, tapi pergilah ke pasar, belilah bulu ayam, dan kemudian bulu ayam itu engkau sebarkan. Engkau sebarkan kemana-mana saja, silakan. Orang tersebut tidak mengerti apa maksudnya, saya beli bulu ayam kok saya disuruh sebar-sebarkan. Tapi dia lakukan saja, dia beli bulu ayam di pasar, kemudian dia sebar-sebarkan. Kemudian si pendosa ini datang lagi kepada orang yang dia gunjingkan itu. Saya sudah menyebar-nyebarkannya, apa yang harus dilakukan? Pungut lagi. Bagaimana caranya saya bisa pungut? Bagaimana caranya saya bisa ambil? Itu sudah tersebar kemana-mana bulu ayam itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang digunjingkan itu? Begitulah ketika engkau menjelek-jelekkan nama saya.